Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Pawon Wong Deso. Kali ini saya mau berbagi resep ayam suwir kemangi. Mohon maaf jika konten ini mungkin videonya akan banyak goyang karena tripod saya rusak ya. Nah, pertama-tama sebelum saya review bumbu-bumbunya, rebus terlebih dahulu ayamnya ini yang terpenting. Biarkan sampai matang, rebus sampai airnya mendidih dan ayamnya tuh matang ya. Bahan kedua ada kemangi. Nah, ini bumbunya bawang merah putih, jahe, kunyit, kencur, lengkaos, serai yang sudah saya geprek, cabai merah kecil besar. Sesuaikan level masing-masing sepiro sak pedesmu, lek seneng pedes banget, tapi Hongkong kuwi lomboke kiwis pedes sing gedhe. Kemiri, dan sebelahnya kemiri itu daun jeruk ya. Oke, sekarang kita mau haluskan bumbunya terlebih dahulu. Yang ini tidak perlu ya, yang lengkaosnya tidak perlu dihaluskan. Daun jeruk, lengkaos tidak perlu dihaluskan. Sama batang serai, kasih air seikhlasnya. Sudah halus, ayamnya belum matang ya, biarkan rebus sampai matang. Ini sudah cukup, angkat. Sudah matang, agak dingin, boleh disuir. Nah, ini sudah selesai nyuirnya, sekarang tinggal numis bumbu. Ini sudah siap wajannya, sudah saya kasih minyak. Nah, ini minyaknya sudah panas, masukkan bumbu. Masukkan gula, karena saya lebih suka gula merah daripada gula biasa. Masukkan semua aromatik. Tumis sampai benar-benar harum. Terus aduk, ini mulai keluar aroma harumnya. Ini sudah harum banget, bisa masukkan ayam. Tambahkan garam, kaldu jamur, aduk. Sudah mendidih banget,
biarkan sebentar biar agak bumbunya tuh meresap juga. Terakhir masukkan kemangi. Masak hingga kemanginya layu, sudah bisa disajikan. Oke, ini cukup, matikan api, sajikan. Sudah siap saji, tambahkan kemangi segar di atasnya. Menu ini akan menghabiskan banyak nasi, jadi gak usah sok-sokan diet kalau dapat menu ini. Rasanya mantul, rasa kencurnya tuh berasa sekali. Enak pokoknya. Selamat mencoba, selamat makan. Enjoy!